Ononing kantore, Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya, nyampe no himbauan karo nelayan supaya kanggo sawetara waktu ora maksakno kanggo nglaut. Dingerteni saiki, kondisi ning Pati durung separah sing ono ning wilayah Kepulauan Bawean utawa ning DKI Jakarta. Nanging awake ngarepno supaya masyarakat khususnya nelayan supaya tetep waspada. Martinus maparno sadurunge pihake wis kerja sama karo BMKG kanggo ngumpulno nelayan lan uga petani kanggo ngweni edukasi maca peta cuaca kanggo minimal no resiko amarga kecelakaan banyu utawa kecelakaan ning laut. Diperkirakno cuaca ekstrim mlaku nganti sasi Januari 2023. Tetap kita harus waspada, terutama untuk teman-teman nelayan, supaya edukasi yang pernah diberikan oleh BMKG untuk membaca cuaca dan membaca prediksi ketinggian permukaan air laut itu tetap harus diwaspadai. Karena kemarin kita sudah bekerja sama juga dengan BMKG mengumpulkan para kelompok tani nelayan untuk diberikan edukasi tentang bagaimana nelayan itu mampu membaca peta cuaca untuk meminimalkan risiko akibat kecelakaan air atau kecelakaan di laut. Well, lanjut, Martinus nekeno pentingnya kanggo nelayan kanggo ngerteni prakiraan cuaca lan prediksi dure permukaan banyu laut. Hal iku udah dibentuk kewaspadaan. Tim Liputan Simpang 5 TV.